wabarakatuh. Selamat siang. Pertama terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media di Hasanuddin. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini Kepala Staf Angkatan Udara beserta rombongan dari Mabes AU datang ke Lanut Hasanuddin. Yang pertama adalah melihat dari dekat kesiapan. Kasau resmikan Hanggar Skadron Udara 33 Lanut Sultan Hasanuddin, Makassar, selebesmagazine.com. TNI AU, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fajar Prasetyo, SE, MPP. Meresmikan Hanggar Skadron Udara 33 Lanut Sultan Hasanuddin, Selasa, tanggal 10 Agustus tahun 2021. Turut hadir dalam acara ini Irjen AU Marsda TNI R. Agung Handoko, SH, MM, MH, Asrena Kasau Marsda TNI Dr. Insinyur Purwoko Aji Prabowo, MM, MDS, Asops Kasau Marsda TNI M. Hairil Lubis, Aslok Kasau Marsda TNI Jamaluddin, MS, I, Han, Aspot Dirga Kasau Marsda TNI Kusworo, SE, MM. Wakapuslaik Lambang Jawa Marsma TNI Engkus Kuswara, SIP MTR, Han, Kadis Bangopsau Marsma TNI Imade Susila A, Kadisub Selatau Marsma TNI Meka Yudanto, Esos, MAP. Kadisairoau Marsma TNI Edi Supriyono, SE, MM, Kadis Konsau Marsma TNI IR. Made Mahendra, Kadis Kombakau Marsma TNI Teguh Purwo S, SE, MM, Kadis Penau Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah, Esos. Serta pejabat Mako Opsau 2 dan pejabat Lanut Sultan Hasanuddin. Dengan selesainya pembangunan hanggar beserta fasilitas pendukungnya ini, saya berharap dapat meningkatkan moral segenap personel Skadron Udara 33, sekaligus dapat meningkatkan peran dan kontribusi skadron ini untuk melaksanakan berbagai misi yang diamanahkan. Dengan hasil yang semakin optimal, selama kurang lebih 2 tahun, akhirnya pada hari ini kita dapat menghadiri dan menyaksikan langsung peresmian Hanggar Skadron Udara 33 yang telah berdiri megah sesuai harapan kita bersama, ujar Kasau. Saya ucapkan terima kasih kepada Danlanut Sultan Hasanuddin Marsma TNI Danet Hendrianto, S. Sos. Beserta jajaran sehingga pembangunan Skadron Udara 33 Lanut Hasanuddin ini dapat berjalan dengan baik, tolong dapat dirawat dan dijaga dengan baik, tambah Kasau. Usai peresmian Hanggar Skadron 33 dilanjutkan peninjauan hanggar dan penyerahan mobil dinas kepada Danlanut dan Komandan Wing Udara 5 Lanut Sultan Hasanuddin serta peninjauan pembangunan Base Ops Lanut Sultan Hasanuddin, Penen 2021. Demikian Selebes Magazine memberitakan, Editor Mustafa Kamal. Oke, okay, Mas, siap. Bisa dijelaskan kegiatan pada siang ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Pertama, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media ya di Hasanuddin. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini Kepala Staf Angkatan Udara
beserta rombongan dari Mabes AU datang ke Lanut Hasanuddin. Yang pertama adalah melihat dari dekat kesiapsiagaan Lanut Hasanuddin dalam melaksanakan tugasnya ya. Terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakan, ini adalah satuan yang strategis yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara di Indonesia bagian tengah timur ya. Di sini ada beberapa skadron, mulai dari skadron intai strategis, kemudian skadron tempur, dan satu lagi ada skadron udara angkut ya, yang isinya adalah pesawat Hercules. Dan hari ini kedatangan beliau ke sini secara utuh juga melihat ataupun meresmikan penggunaan hanggar skadron udara 33 dengan alutsista pesawat C-130 Hercules. Jadi sebetulnya skadron udara 33 sudah beroperasi sejak 14 Juni tahun 2019. Dan mulai hari ini hanggar yang kita lihat di belakang ini diresmikan oleh Kasau penggunaannya. Dan tentu saja dengan adanya hanggar dari skadron udara 33 ini juga bisa menunjang tugas-tugas yang diemban oleh skadron udara 33. Itu mungkin ya sebagai informasi awal. Mungkin ada berapa Pak jumlah pesawat yang di sini Pak? Yang Hercules ya, sendiri. Untuk pesawat Hercules sendiri, skadron udara 33 mengoperasikan 3 pesawat jenis C-130 Hercules. Untuk 4 pesawat C-130 Hercules. Untuk wilayah operasinya sendiri Pak, apakah dia akan diprioritaskan ke Indonesia Timur atau seperti ya, apa? Kalau pesawat Hercules itu sebetulnya secara tugas dia beroperasi di seluruh wilayah Indonesia ya. Jadi bisa saja pesawat dari skadron 33 ini melaksanakan tugas-tugas di Indonesia Barat. Namun memang desain awal skadron 33 di kita hadirkan di sini adalah untuk pertama meningkatkan interoperability dengan matra lain ya. Jadi di sini ada divisi 3 kostrat ya. Artinya kita bisa dengan cepat berkoordinasi dengan satuan matra darat untuk bisa merespon setiap kedaruratan yang terjadi di wilayah Indonesia Tengah Barat. Dalam hal ini merespon bencana ataupun keperluan kehadiran pasukan di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur ya. Jadi sebagai informasi, TNI Angkatan Udara memiliki 3 skadron Hercules ya. Satu berpangkalan di Lanut Halim, Perdana Kusuma Jakarta, skadron udara 31, kemudian yang kedua adalah skadron udara 32 berkedudukan atau berpangkalan di Lanut Abdurrahman Saleh di Malang, Jawa Timur, dan satu lagi di sini di Lanut Hasanuddin. Cukup segera ya. Yang dia tadi sudah selesai.